Halo, welcome back to my channel Ruli PGMI. Teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan review ini, teman-teman. Gulai ayam ya. Kok agaknya sulap begini, teman-teman ya. Ini ya. Agak gelap sedikit ya. Nah, ini gulai ayam, teman-teman, snack jadul masa zaman kita SD ya. Jadi untuk yang anak-anak kelahiran 80-an dan 90-an pasti pernah merasakan snack gulai ayam, teman-teman. Ini untuk segi warna sama persis seperti dulu, bedanya sekarang ini harganya 500-an, zaman dulu ini harganya 100 atau 50 gitu, teman-teman ya. Dan enggak ada yang berubah. Enggak ada yang berubah, ini dari bentuknya yang kuning-kuning, teman-teman ya. Ini kuning semua ya. Dan rasanya tulisannya hitam, lalu gulai ayamnya ini kuning, dan bentuk gulainya ini juga memang seperti ini, enggak ada yang berubah. Chili snack. Ini rasanya agak pedes-pedes sedikit, teman-teman ya. Rasanya agak pedas tapi rasanya mantap, teman-teman. Mantap kalian. Paten ya. Yang membedakan di sini adalah ini, teman-teman, di bawah ini berhadiah menarik bila beruntung. Nah, ini. Untuk sobat jajan, ini gulai ayam snack jadul sobat jajan dan siapa opah-opah itu. Kalau kalian mencari snack berhadiah, ini gulai ayam snack jadul berhadiah. Untuk di belakangnya kita lihat ya, teman-teman. Tuh di belakang ada apa ya ini? Oh, ada bahan-bahan. Jadi bukan komposisi, teman-teman ya. Komposisi itu zaman now. Kalau zaman all itu bahan-bahan. Bahan-bahan jagung, beras, sambal, ayam, minyak, sayur, penyedap rasa, garam, rempah-rempah. Wow. Jadul sekali, teman-teman. Dan ini gambar ini dari sejak saya SD sampai saya mau punya putu, ini sama persis, teman-teman. Sebenarnya orang pabrik ini nggak punya kreasi atau memang menyukai ciri khas yang seperti ini atau apa, saya nggak tahu. Cuman luar biasa ini bertahan lama sekali, teman-teman. Lanjut ke yang belakang sebelah kiri ada ingredient, komposisi atau bahan-bahan tadi, teman-teman, lalu diinggriskan ya. Cornmeal, jagung, rice, beras, meal, sambal, chicken, ayam, kill, sambal, salt, minyak, sayur, vegetable oil. Vegetable oil, oil ke minyak, vegetable ke minyak sayur, flavor tepung, enher garam, rempah-rempah, enher garam, spice ke rempah-rempah, goblok. Dan ini diproduksi oleh PT Chill Food, Chili Food Indonesia, 30 Desember 2022. Masa expirednya masih panjang, teman-teman, masih panjang sekali ya. Jadi snack ini harganya sekarang 500-an. Bila kalian ingin membeli snack ini bisa di biasanya di pinggir jalan ada, teman-teman ya, di anu toko-toko pop es atau itu ya, jajanan warung rumahan-rumahan itu biasanya ada. Cuman kalau di swalayan, Indomaret, Alfamart, ini snack ini tentunya nggak ada, teman-teman. Dan variannya itu yang saya ingat hanya satu ini, teman-teman. Tapi nggak tahu, silahkan tulis di kolom komentar bila kalian tahu varian ini yang lebih besar, karena ini berapa mili ya, ini berapa gram ya, pokoknya kecil. Ini harganya 500-an perak ya, teman-teman. Bila kalian menemukan yang versi 8.000 atau 5.000 rupiah, silahkan komentar di kolom komentar sini, teman-teman ya. Dan mungkin itu dulu video dari saya tentang snack jadul gulai ayam ini. Semoga bisa mengobati rasa kerinduan kalian
di masa SD maupun SMP kalian. Dan apabila kalian menyukai video ini, bolehlah kalian klik tombol like dan juga subscribe-nya. Saya Ruli PGMI, jangan lupa marung hari ini dan dadah.